Pelakon Fazura memaklumkan bahwa keadaannya lebih tenang selepas sebulan bercerai dengan aktor Fata Amin. Menurut Fazura atau nama lengkapnya Nur Fazura Sarifuddin 41, dia mengambil pendekatan untuk menyerahkan segala urusan kepada Yang Maha Esa biarpun berhadapan dengan detik-detik sukar dalam hidupnya. Sejujurnya, saya lebih tenang dan lebih bahagia, Alhamdulillah. Saya serahkan segalanya kepada Allah. Apa yang orang nak kata itu urusan mereka. Urusan saya di antara saya dengan Allah itu sahaja. Bukan nak riak, tapi saya lebih tenang sekarang. Saya oke, saya tenang, Alhamdulillah, katanya. Fazura ditemui di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam hari ini bagi urusan tuntutan hadana hak penjagaan anaknya bersama bekas suami yaitu Nur Fatima Aisyah 4 tahun. Fazura dan Fata masing-masing telah bersetuju untuk memberikan hak penjagaan sepenuhnya Fatima kepada Fazura selaku ibu. Fata pula mendapat hak lawatan 3 kali seminggu dan bermalam 2 kali sebulan pada hujung minggu dari hari Jumaat sehingga Ahad. Terdahulu Fazura dan Fata sah bercerai talak satu pada 7 Oktober lalu di Mahkamah Syariah Petaling Subang Bestari selepas 7 tahun hidup bersama.